Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita ada live lagi bersama saya Alina di Dr. Mummy and Baby. Dan seperti biasa, kita akan bersama dengan seorang doktor pakar ONG pada petang ni untuk membincangkan topik berkenaan dengan penyakit kelamin. So mungkinlah kita dengar penyakit kelamin macam sesuatu yang agak sensitif ataupun agak tabu untuk dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Tapi sebenarnya effort atau inisiatif yang kita ambil di Dr. Mummy and Baby ni, kita nak raise awareness, kesedaran bahawa setiap orang tu masih lagi boleh diberikan peluang untuk correct their mistakes, untuk memperbaiki kesilapan mereka. Dan insyaAllah pada petang ini kita bersama dengan Dr. Zarif Hussein, pakar ONG yang memang specialize dalam bahagian kesuburan. Beliau dari Metro IVF Fertility. Jadi bersama dengan Dr. Zarif, saya akan persilakan Dr. Zarif ke pentas, ke studio untuk bersama dengan kita dan memperbincangkan lagi dengan lebih jelas lah berkenaan dengan penyakit kelamin. Baiklah. Sekejap ya. Saya rasa Dr. Zarif. Sekejap ya. Kita masih menantikan Dr. Zarif lagi di studio. Jadi sebelum tu, sekiranya ada parents yang rasa macam malu atau segan, it's okay, boleh save dulu live ni dan mungkin dalam masa keesokan harinya ke boleh tengok balik kita punya perbincangan pada hari ni lah. Mungkin kita tak tahu siapa dalam community kita yang ada masalah kelamin ni. Jadi feel free untuk share di grup-grup Facebook Mummies, grup-grup keluarga, sebab kita bila kita tengok kadar jangkitan HIV terkini, bila kita tengok bagaimana budaya sosial, budaya seks bebas dalam kalangan masyarakat dah semakin tenat, dan mungkin sekarang kita tak nampak sebab kita tengah dalam PKP, but once PKP is over, kita boleh nampak dalam bentuk social media. Dan lagipun sekarang gadget semua orang ada, semua orang dah ada at least satu smartphone. Jadi inisiatif kali ini kita harap dapat memberi manfaat lah kepada penonton di luar sana. Jelah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Zarif Hussein, pakar ONG, untuk ke studio. Silakan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. STD the most common STD. Terus sebab boleh cakap sendiri. Mungkin boleh tengok mic dulu, boleh test mic dulu. Ada macam echo sikit tadi. Okay. Alright. Saya cuba test 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3? Macam ada delay sikit. Macam ada delay sikit. Boleh ke? Okay, tak. Mungkin boleh cuba dulu. Nanti kalau delay, saya akan notify balik. Okay, dengar tak? Dengar. Dengar. So, dari transmission ini, kalau kita tengok alat kelamin. Kelamin lah dalam kelamin. Tapi penyakit kelamin ni ada banyak. Dia bukan satu. Tengok dari segi variation. Contoh, penyakit kelamin macam gotong royong. Segi sebenarnya yang penyakit kelamin, siflis, hepatitis, semua papiloma virus and herpes. So penyakit kelamin itu terlibat oleh sexual activity. So, masa sexual activity, so penyakit ini boleh berlaku. Sekiranya ikut. Maaf ya, sebab ada delay sikit. Sekejap saya cuba untuk, kalau guna yang ni boleh. So ini ada delay sikit lah doktor. Mic laptop. Kalau ni mic laptop ke? Tak dengar, sekejap Cuba sekali lagi. Doktor mute tu rasanya. Mic.
Ni ada macam echo sikit lah. Yes, you can okay, dengar. Dengar? Dengar? Cuma dia echo sikit lah, macam tak jelas sangat. Tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Jelas tak? Kita guna yang ni guna telefon ke? Rasanya boleh sebab tadi macam okey. Okey, dengar. Dengar. Okey, saya dah lebih lain. Okey. Clear. Tu kalau faham nak plan. Cuba doktor dekat sikit. Maybe okay, dengar ke? Dengar tak Amir? Boleh. Boleh. Okey, kalau dengar penyakit paru, tapi kita kena faham maka diri penyakit yang oleh itu intercom. Maksudnya bila penyakit ni mereka dari penyakit seksual. Antara ini ada macam klamidia, klamidia, and to come up with something, usually yang paling penting itu kan berkaitan cuma empat viral and simplex. So dia ada dua, satu dia punya penyakit, satu dari segi virus penyakit. So kalau yang kita nak faham, dia mempunyai daripada attachment itu kan, jadi dia sampai kenapa lambat tak nak detect benda ni. Bukannya kita hari pertama buat ke kos terdapat. Doktor, dia macam echo lah doktor. Saya cuba satu lagi boleh yang sebelah tu. Maksudnya yang dekat laptop. Sebab dia echo, ada echo sikit doktor. Dia ada echo tu. Dia ada, tak clear sangat. Tak kita boleh. Dia macam lagi sikit. Tapi doktor kalau ada mic ada earphone ke? Boleh try earphone? Boleh. Okay, since doktor ada sedikit masalah teknikal berkenaan dengan mic, so saya buat sharing sikit lah berkenaan dengan penyakit kelamin ni. So previously bila saya tengok dekat grup-grup mamis, dekat grup support group untuk HIV, kita nampak ada segelintir daripada kita yang segan untuk mendapatkan rawatan. Jadi apa yang mereka buat, mereka tidak bagi tahu medical history atau sejarah di mana mereka pernah ada 2-3 pasangan sebelum mereka berkahwin. Jadi hal ini sebenarnya amat tidak adil untuk pasangan mereka lah. So salah satu yang bagusnya kalau kita Muslim, keluarga Muslim, bila mana kita nak mendaftar kepada perkahwinan, kita kena buat saringan HIV dahulu kan. So itu salah satu cara untuk kita tahu masalah kesihatan pasangan kita lah. Tapi sangat tidak adil sekiranya ada setengah mereka yang mempalsukan HIV record mereka tu. Jadi mereka tak nak pasangan mereka tahu bahawa mereka ada masalah kesihatan ni. Jadi untuk tidak, untuk mengelakkanlah daripada berlaku pemalsuan sijil-sijil rekod HIV apa semua ni, so kita minta kita punya penonton di Dr. Mummy and Baby untuk share dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga, apa yang anda tahu daripada cara untuk mendapatkan rawatan sekiranya anda ada masalah penyakit kelamin. So salah satu yang sangat famous yang kita tahu adalah HIV lah. So antara HIV, chlamydia, so this kind of things jarang dikupas dengan mendalam lah. So okay, sebelum tu saya akan, rasanya Dr. Zarif dah tengah set up dia punya mic.
Okay, and then saya nak bagitahu sikit, next week kita ada live bersama dengan Dr. Alizi Alias berkenaan dengan tips parenting. So sebab sekarang ni kita tengah PKP dekat rumah, next week Dr. Alizi akan share dengan kita bagaimana cara untuk adjust masa, untuk mengendalikan masa di rumah, untuk kerjaya dan juga untuk family, dan bila masa untuk kita lakukan ibadah. So sekiranya anda berpeluang untuk join live tu, nanti boleh klik je dekat event. Nanti kat situ saya akan bagi reminder untuk parents join lah. Okay, so yeah, itu untuk kita punya planning for next week punya live lah. Lebih kepada parenting lah, maksudnya counselling. Dan saya rasa Dr. Zarif dah almost ready. So bila mana Dr. Zarif ready, saya akan minta parents start comments lah, soalan-soalan ya. Alright. Okay, sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hopefully okay. Dengar tak kali ni? Dengar. Alhamdulillah. Clear. Okay, clear eh. So, okay. Alina dah cerita pasal apa yang berlaku dekat penyakit kelamin ni sebenarnya. Betul. Kebanyakan zaman sekarang ni, kita tak aware pasal penyakit kelamin ni sebenarnya. So, kalau kita nak kena faham penyakit kelamin ni, antara penyakit kelamin yang most popular, most yang kita risau sangat, HIV, hepatitis B dengan syphilis, okay. As, selain daripada tu, macam chlamydia, gonorrhea, Trichomonas vaginalis, itu is a yang penyakit kelamin yang boleh cure, curable, maksudnya boleh dirawat. Tapi cuma kecuali yang HIV, hepatitis B and syphilis ni, dia is a, dia bukan kata dia tak cure, dia adalah reduce the viral amount saja. Dia bukannya kata 100% dia hilang, tak. This is the virus level tu undetectable. Maksudnya tak ada langsung dalam darah. Tapi dia still kalau tak go rawatan, dia akan naik balik semula. Compare dengan chlamydia, gonorrhea ni semua, kita bagi rawatan, dia akan hilang. Dia akan hilang lah. Dia akan beza kat situ. So benda ni berlaku disebabkan oleh hubungan seksual rambang. Okay. Kalau ikut kajian yang 2019 yang nation punya statistik, dia punya graf ni increment, dia naik, dia makin naik. Pada sebelum tahun 1990, pada asalnya sexual transmission disease ni disebabkan oleh drug abuse, patient yang drug abuse punya apa tu? Partner pasangan HIV ni sebab kalau drug abuse. Tapi nowadays the increasing tu, drug abuse tu kurang. So apa sekarang orang tak banyak orang injection sebenarnya? Kenapa? Seorang semua chase, semua orang tak injek jarum, orang tak banyak guna jarum lah sekarang. Kalau ikut drug punya, dia orang drug abuse, dia orang tak pakai injection dah sekarang ni. Sebenarnya injection ni dah lama punya zaman. Sekarang ni dia banyak hidu, chase. Okay, tapi sekarang ni dia banyak ke arah penyakit kelamin ni, STD ni, dia are more pada sexual. Memang sexual punya cause. Okay. So especially HIV. So statistik membuktikan yang menyatakan golongan homoseksual ni paling banyak sekarang ni. Male. Lelaki paling banyak. Yang increase. Dulu sebelum ni heterosexual. Heterosexual ni hubungan yang bukan sejenis lah. Opposite punya. Kita panggil straight. Okay. Lelaki lah maksudnya. Lelaki yang perempuan, yang normal, yang natural. Tapi untuk zaman sekarang ni homoseksual increase laju dia naik. So statistik membuktikan yang memang increase, yang pada kalau kita tahu epidemiologi Malaysia 2019 ni, fakta untuk 2019, kalau ikut fakta 2019, apa yang 2019, kebanyakan people yang hidup dengan HIV total adalah 87,581. Banyak kan? 87,000 rakyat Malaysia ni yang masih hidup dengan HIV. HIV ni cerita pasal HIV saja. Statistik kat Malaysia ni banyak kita tekan pada HIV. Okay, HIV. So sebab dia more dangerous and difficult untuk cure tu unlikely kita boleh cure sebenarnya. Kita boleh kata undetectable. Viral dalam badan ni tak ada langsung, tak dapat detect tu saja. If you stop treatment, viral tu naik balik semula. Okay. So
Kalau tengok lelaki lebih kurang 72,000 tahun 2019 eh, 72,000 lelaki yang masih hidup hidup yang ada HIV 72,000. Wanita yang lebih daripada umur 15 tahun ni, wanita dewasa lah, lebih kurang 15,000. Okay. So untuk kanak-kanak, kanak-kanak pun ada HIV juga, kesian diorang. So lebih kurang bawah 326 okay, yang hidup lagi. Yang baru dapat HIV tahun 2019. So statistik tunjukkan ada lebih kurang 6,322. Banyak increase. The amount increase. So yang meninggal tahun lepas, yang meninggal tahun 2019 ni, kalau ikut total meninggal is lebih kurang 986 disebabkan oleh AIDS. Okay, AIDS dengan HIV totally benda yang lain. Dia adalah HIV is a virus, is a syndrome. So HIV lead to AIDS. Maksudnya HIV tu menyebabkan AIDS tu berlaku. Okay. So maksudnya dia increase. So apa yang increase selalu male. Dulu female dia banyak, sekarang ke arah lelaki yang banyak sebab homosexual punya isu. So risau, memang risau sangat. Ni cerita pasal HIV saja. Untuk macam penyakit lain macam contoh gonorrhea semua. Kalau ikut total sexual transmission punya disease, apa yang paling banyak yang menyumbang kalau sexual transmission disease dekat Malaysia 2019 paling banyak is a syphilis. Nombor dua pada jatuh pada gonorrhea. Nombor tiga baru HIV. Faham tak kalau ikut ni? Tapi sebab gonorrhea ni dia boleh treat. It's treatable, boleh dirawat. Syphilis pun boleh dirawat juga. So kenapa kita tak aware penyakit tu ada ke tak ada? Sebab kebanyakan penyakit-penyakit STD ni is a asymptomatic. Tak ada simptom langsung. So patient yang ada STD ni boleh keluar kat luar, tak tahu dia ada STD ke tak. Tapi dia sendiri yang tahu kenapa dia risk factor yang berlaku. Golongan mana yang paling banyak cenderung dapat STD ni? Satu is a golongan yang buat mati sexual partner. Dia tukar pasangan, seks rambang. So benda tu memang contribute towards ke STD, sexual transmission disease. Nombor dua, golongan-golongan homoseksual. So walaupun dia tak buat seks rambang, tapi dia seks rambang sama sejenis. Alright. Okay. Nombor tiga adalah golongan seks worker. Seks worker ni sekarang ni mungkin COVID lah. So seks worker tu mungkin tak aktif lah. Wallahualam lah. So semua orang pun takut nak jumpa orang, nak buat seks. Mungkin statistik 2020, 2021 HIV mungkin berkurangan lah kemungkinan. Sebab patient semua lockdown, ekonomi ke tak stable. Mungkin saya fikir macam tu. Tapi statistik tu 2019 dia related kenapa increase. Kan? Kenapa increase, golongan ni increase. Satu dari segi social media punya influence. Macam Alina cakap tadi lah kan, social media kita ada apa, banyak kita ada. Social media ni unlimited boundaries. So dia orang boleh connect website semua, boleh chatting dengan dia orang jumpa. Okay, kenapa saya cakap yang tu kan? Sebab I'm seen case yang case sexual punya case ni masa kerja dulu, masa government, saya jumpa yang kita panggil case-case yang seks secara consented, secara suka-suka, dia suka sama suka. Sama suka lah. Alright, paling muda saya pernah jumpa, paling-paling muda eh. Ni tak suka sama suka lah kot. Ni paling muda umur 5 tahun. So di mana budak kecil. 5 tahun. Budak kecil ni, apa berlaku eh? Budak kecil ni, dia tak tahu apa sebenarnya. Dia cuma tengok YouTube saja. Kecil tu ni dia tengok YouTube and dia tengok YouTube, dia tengok benda yang yang tak sepatutnya dia tengok. Okay, video-video yang lucah tu keluar dekat YouTube tau. Dia bukan tengok YouTube kid, dia tengok YouTube. Kalau tengok YouTube ada iklan sekejap, dia kata apa ni, dia tengok lama. Okay, so dia try dekat kawan tadika dia. Okay, dia try benda tu and then dia bukan try semua, dia try kat ramai. So benda tu, bila saya kerja, saya macam, Allah, macam mana aku nak encounter budak ni, takkan nak marah budak ni. Budak ni saya tak tahu, doktor, saya tengok YouTube je. Tu saya nak beritahu social media ni memang ganggu ni. Okay, antara yang saya tengok selama saya kerja, saya jumpa yang kes yang seks ni, kebanyakan jumpa dari macam dulu ada WeChat, apa lagi, BeTalk, semua benda macam WhatsApp. So dia jumpa dia punya pasangan yang dia tak kenal. Paling dia pernah jumpa yang umur 12 tahun, dia jumpa seorang tu umur 20 tahun,
dia baru jumpa chatting dalam masa sebulan macam tu, dia dah buat seks rambang dengan, seks dengan budak ni. And then ada yang mengandung, bukan tak ada mengandung ni. Okay, so sexual transmission disease ni disebabkan oleh social media tu, disebabkan oleh easy to access, tinggi sangat sebenarnya. Okay, apa yang berlaku lagi sebenarnya? So satu, nombor dua, dari segi dia tu dari segi social media tau, memang very difficult untuk kita encounter. Contohnya kalau kita katalah kita boleh, bolehlah buat parenting punya, tapi kat luar daripada sekolah macam mana kita nak encounter, luar daripada rumah macam mana kita nak encounter. So maksudnya cara pendekatan kita dengan anak tu penting jugalah tu, dari segi budak kecil satu tu. Paling awal saya pernah jumpa, 12 tahun saya pernah jumpa, dia jumpa kat WeChat and then dia bersama. Okay, lepas tu dia kata, doktor saya dah jumpa banyak, banyak dah lelaki sebenarnya. Dia tak tahu pun pasal HIV, dia tak aware pun, umur 12 tahun, umur 6 tahun, kita pun tak fikir time tu, HIV ni apa benda, sumeriting. Okay, so tak adalah kita nak rasa marah kat dia, tapi mak dia busy nak buat kerja. Sebab apa, it's a background, family background pun penting juga sebenarnya. Kebanyakan yang saya jumpa ni, family background dia poor family background. Maksudnya mak kena kerja, cari duit yang banyak, so siang malam kerja. So tak dapat full attention dekat anak, satu. Bukan nak salahkan, tapi memang saya, kebanyakan patient yang saya jumpa is a yang STD related, STD related with the seks rambang ni semua, kebanyakannya daripada yang poor family background. Satu, nombor dua. Nombor tiga is a dari segi dia punya dari segi pergaulan juga tu mengganggu juga sebenarnya. Terlalu bebas bergaul masa time tu. And nombor empat, important kalau kata sex education you apply dekat sekolah tu paling penting sebenarnya. Saya rasa benda tu paling bagus sebenarnya untuk sexual transmission disease. Okay, satu, okay, berbalik-balik pada golongan yang risiko, apa yang boleh menyumbang ke arah sexual transmission disease tu, saya dah cerita. So kenapa dia orang tak aware yang dia orang ada sexual transmission disease? Because first, tak ada sign langsung, tak ada symptom langsung. Okay, kalau ada sign pun macam chlamydia. Chlamydia, apa yang berlaku dekat kalau perempuan yang ada develop chlamydia ni, chlamydia punya ni, dia akan develop discharge, bau discharge yang bau keputihan, yang bau busuk dan kadang-kadang sakit perut sikit. Satu. Nombor dua, kalau lelaki ni, especially lelaki, dekat bahagian ujung kemaluan dia, kita panggil urethral, dia akan jadi discharge, keputihan ke, itu boleh berlaku juga. Ataupun kalau yang jenis yang dapat herpes, dia boleh dapat genital wart. Tu antara tanda-tanda dia. Okay, and especially kalau yang gonorrhea ni yang paling kita risau sangat sebenarnya untuk STD. Kenapa? Gonorrhea ni kalau tanda dia macam mana, you boleh dapat, you tahu you ada gonorrhea. Contoh, you kalau you keluar keputihan tu berwarna hijau ataupun kuning. Untuk wanita, dia maksudnya dia keluar keputihan ni bau warna hijau dan kuning. So benda tu you boleh suspect you are high risk untuk dapat gonorrhea sebenarnya. Okay, kalau you ada buat mati sexual partner lah, ataupun partner you ada buat mati sexual partner. Bukannya isteri je, mungkin isteri tak buat lah, tapi the husband buat mungkin. So the risk untuk dapat gonorrhea tu ada, still ada juga. So this yang patient yang chlamydia, herpes, gonorrhea ni is a incubation period ni, maksudnya untuk dia bertindak balas, untuk keluarkan tanda tu cepat dalam masa 6 bulan pertama tu dah boleh keluar tanda lah sebenarnya kalau bersama. Maksudnya dah boleh keluar, kalau dia kena infection, dia boleh keluar tanda. Tapi HIV, syphilis dah masa lama. Dia bukannya hari ni you bersama, hari ni you dapat HIV mau masuk dalam badan, terus keluar tanda. Tak. Dia ambil masa yang lama. Ambil masa sampai 10 tahun, 8 tahun, kemudian baru you dapat HIV sebenarnya. Ataupun paling awal pun 2 tahun. Maksudnya dia punya incubation period tu, maksudnya dia nak jadikan simptom tu berlaku dalam badan kan. Simptom-simptom of AIDS tu dalam badan tu ambil masa yang lama. Okay, satu. Tu dari segi tanda-tanda yang penting kita tahu tanda. Okay. So kat situ kita tengok yang di mana contoh macam syphilis juga . Syphilis ni macam kita tak aware juga syphilis. So syphilis, tanda-tanda yang boleh berlaku kat badan kita, kita akan ada macam ulcer, pain ulcer dekat bahagian kemaluan vagina kat faraj tu, ada pain ulcer. Ulcer tu you kena risau, is a takut syphilis punya issue. Okay, syphilis tu tak sakit ulcer dia. Compare dengan herpes punya ulcer sakit. Syphilis tak sakit langsung ulcer. Dia tengok ada ulcer tapi tak sakit, risau, is a syphilis. So maksudnya satu, dari segi tanda, tanda tu memang penting. Bagusnya kita buat adalah kita ada
Kalau ikut statistik, kalau kita tengok pada statistik eh, kalau kita ikut apa yang kita risau dari segi STD. STD ni kita kena risau apa yang kita risau dari segi wanita lah, especially wanita. Bila sebab saya berbual pada wanita punya bahagian. So complication yang boleh berlaku dekat wanita, especially STD punya patient, first is a kita panggil pelvic inflammatory disease. Maksudnya jangkitan kuman dekat bahagian organ-organ pelvic, organ rahim, dekat bahagian saluran peranakan dia, dari segi dia punya kilang telur ovary. So maksudnya dia lead to pelvic inflammatory disease. Macam mana kita nak tahu tanda, you akan sakit perut kadang-kadang, tak pasal, and then keluar discharge, keputihan yang bau busuk. And dia boleh impact the quality of fertility. Maksudnya dia ganggu kesuburan. Kenapa? Satu, dia menyebabkan tube yang saluran peranakan tu boleh bengkak, bernanah, kita panggil hydrosulfing, tubuh ovarian abscess. Dan paling worst sekali dia block, tubal block, dua-dua block. So especially benda ni selalu happen dekat gonorrhea punya patient. Gonorrhea punya patient ni boleh berlaku sampai tak macam ni. PID juga kan doktor? Yes, gonorrhea boleh cause PID. So gonorrhea ni jahat lah, bagi saya jahat lah untuk kesuburan tu, kita geram sangat lah sebab dia jahat. Sebab dia akan rosakkan. Bila dah rosak, kita bukannya boleh nak repair balik semula ke dia punya fungsi as a normal. Betul. Difficult sebab dia dah rosak. Dia tak boleh reverse balik ke arah normal structure. Tak boleh. Walaupun macam kita bagi antibiotik. Doktor ada bagi tahu yang fallopian tube ni sangat kecil. So bila you nak repair fallopian tube tu memang impossible lah sebenarnya. Contohnya kalau ada blockage, kalau membengkak fallopian tube. So benda-benda tu macam it takes time atau memang tak boleh nak repair. So mungkin doktor boleh bagi tahu macam mana cara nak repair kata memang tak ada, memang susah lah nak buat. Okay, good question Alina. So bila tubal tu dah rosak atau block atau kita rasa rosak, okay, kita kena tahu our aim of management. Apa kita punya tujuan untuk merawat. Okay, sama ada kita nak rawat rosak tu bengkak dan bernanah untuk buang nanah. So itu satu-satu cara lah. Maksudnya kita kena buang lah tube tu, satu. Ataupun kita nak go pada infertility punya rawatan. So rawatan kesuburan. So bila kata rawatan kesuburan ni, maksudnya sama ada kalau bengkak terlalu besar, kita kena buang bengkak tu. Kalau sangat kecil tak ada masalah. Satu. Let's say kalau kita kata nak betulkan tube ni, sebab tak, kalau kita betulkan tube tu betul, boleh kita buat reconstruction, kita panggil tubal reconstruction, tapi the outcome, hasil dia, sama ada dia berjaya ke tak berjaya. Sebab kalau kita dah repair, still dia akan, chances untuk dia rosak balik semula, dia kembali kepada asal, ada. And then dia berisiko untuk kalau mengandung, dapat risiko kandungan luar rahim. And paling tu kita risau sangat sebenarnya. That we call ectopic pregnancy. So benda tu paling kita risau sangat. Sebab apa? Bila the tube tu dah rosak, dia akan menyebabkan tube tu tak sihat. Tube ni fungsi dia adalah tempat persenyawaan antara oocyte benih wanita dan benih lelaki, sperm. Okay? So kalau dah rosak tu, dia contoh macam highway jalan dah rosak, dah tak boleh nak jalan. So dia punya pergerakan akan slow. So dia increase risk untuk dapat ectopic pregnancy. Kat situ kita risau. So our aim untuk get the pregnant. So if betul-betul tube dah rosak, memang kita disebabkan oleh hydrosulfing ke, jadi hydrosulfing ke, ataupun tiba block, tak payah buat operation lah. Hydrosulfing ni jenis yang severe hydrosulfing, memang kena buang lah. Kalau setakat mild bengkak sikit saja, tak payah buang pun tak ada masalah. So kita dah buang tu, baru kita boleh buat IVF. This is the procedure yang kita akan buat rawatan dari segi rawatan kesuburan untuk yang patient-patient yang tube dah bengkak, hydrosulfing, okay. So satu, tu dari segi STD. Nombor dua, apa lagi yang dia ganggu STD ni menyebabkan ganggu kesuburan dari segi sperm quality. So bila ada infection, the quality of sperm tu reduce. Dari segi amount, dari segi pergerakan, sebab dia infection. So sperm tak sihat juga sebenarnya. Kat situ secara. Kan, bukan sperm tu dia akan macam ganti balik ke untuk lelaki lah, saya tak sure. Sebab kalau perempuan dia ada limited ovum kan, tapi lelaki macam mana pula? Adakah dia akan affect the whole journey, life journey lelaki tu, ataupun macam okay lepas tu? Okay, once treatment dah ongoing, dia akan okay sebenarnya. Sebab wanita dan perempuan, okay, it's a, we call reserve. Sperm pun ada reserve,
ovarian reserve dia sebenarnya. Okay, sperm reserve ni you tak dapat quantify by hormon ke apa tak. Maksudnya Allah dah createkan you, contoh Allah dah createkan you, daripada lahir ada 1,000, 1,000,000 sperm dalam dalam badan lah. So every time you keluar dia akan kurang lah. Satu, sperm ni berkadar langsung juga dengan usia. Untuk wanita pun berkadar langsung dengan usia juga. So dah lelaki ni lepas 50, the count tu makin kurang. So dia makin kurang sebenarnya, okay. So untuk STD patient, so once you treat, so dia punya virus sudah tak ada, so everything, dia punya bakteria tak ada, so sperm quality tu akan improve juga baik semula. Okay, satu. Alright, so dari segi apa lagi complication STD ni yang kita risau sebenarnya eh? Selain daripada dia punya secondary infection, we call that secondary infection eh. Especially kita more tekan pada HIV sebenarnya, is because of HIV and syphilis, because it's a very very macam macam paling bahaya sebenarnya compare dengan gonorrhea. So gonorrhea just gonorrhea macam chlamydia ni is localized, maksudnya dia, dia effect dekat area bawah tu saja. Faham tak? Dekat area bahagian bahagian vagina, bahagian rahim, bahagian tube saja. Tapi dia tak effect satu badan. Macam chlamydia ni semua, faham tak? Tapi macam lelaki ni effect bahagian bagian tempat situ saja yang mana dia jangkit. Tapi macam HIV, dia impact satu badan. Satu badan dia akan ganggu. Sebab apa? It's autoimmune disease. Dia mengurangkan immune system badan kita, menyebabkan kita terdedah kepada co-infection, secondary infection. Cuma masalah dari paru, masalah dari segi skin disease, masalah dari segi brain, maksudnya infection kat brain, infection kat tulang belakang, banyak. Benda tu happen bila? Lepas 10 tahun, lambat lagi. Bukannya hari ni you kena HIV, you akan dapat secondary infection tu dengan cepat. Tak, dia akan slow reducekan you kalau you tak buat treatment. Okay, so tu yang kita risau. So that's why kita try to prevent daripada vertical transmission. Apa tu vertical transmission? It's a mother to child transmission. Maksudnya daripada ibu ke anak. Sebab kita risau, you kena tahu eh Alina, apa yang berlaku bila seorang baby ni kena HIV. Paling susah sebenarnya. Sebab ubat HIV ni is a virus punya drug, tinggi if impact dia semua everything. Takut baby tak boleh nak cope. Satu tu dari segi compliant. And kita tak ada ubat dalam bentuk ni, kita ubat makan kebanyakan ubat kita, okay. So kita kena dari segi compliant, macam mana you nak bagi baby tu makan setiap hari ubat, especially HIV, okay. Sebab tu memang kita concentrate macam mana kita nak prevent daripada mother to child transmission. So sebab dari segi cost memang menelan belanja yang tinggi untuk satu baby. Kenapa? Daripada umur dia zero daripada first month of the bersalin tu, daripada dia keluar tu sampai ke umur 18, berapa ribu kerajaan dah habis. Cost memang tinggi makan. Sebab dia kena makan setiap hari. Okay, satu tu dari segi baby eh. Dari segi bila dia dah besar, apa dia punya impact kepada masyarakat? Kesian budak tu sebenarnya. Kenapa? Dia tak bersalah pun dapat HIV sebenarnya. Tapi orang melabelkan anak HIV, stigma masyarakat. So benda ni menyebabkan dia akan rasa down, depression. Sebab tu perlu golongan yang ada, kita akan counseling mereka, memang support dari segi group support. PIT akan involve. Sebab tu bila kata patient HIV, especially HIV eh, kita akan more focus in the multidisciplinary management. Maksudnya golongan group support yang banyak, daripada PIT pun kena ada support, ONG support kalau dia pregnant lah. So kalau infection disease yang akan mainkan peranan, all dia punya data kena is a private and confidential. Memang tak boleh share langsung. Macam contoh je, patient A kena, dan dengan doktor A ni je lah dia kena tengok. Doktor lain tak boleh tengok dia sebenarnya. That's the way of management, supaya dia tak rasa malu, dia tak rasa jatuh, dia tak rasa orang lain tahu masalah dia. Okay, kadang-kadang dia tak minta pun jadi macam tu. Kadang-kadang dapat daripada belakang transfusion boleh berlaku juga, tapi jarang berlaku benda tu. HIV ni HIV eh. So tu dari segi mother to child transmission. Okay, untuk ada soalan yang menanya sama ada boleh pregnant, boleh kahwin tak kalau patient dapat STD ke tak STD je kan sebenarnya. Okay, first question yang kalau patient, contoh patient tu dapat ada STD, so isteri dia ada STD lah contoh,
suami ada STD lah senang cerita. Isteri ada STD. Kena tahu type of STD dia apa. Sama ada gonorrhea ke bakteria punya pattern ke tak. Okay. So macam okay. mana? Okay, so macam ini dari viewer kita lah berkenaan dengan HIV test tu, mungkin dia tak tahu macam mana dia nak buat screening for the first time kan. So sebab kalau selalunya orang nak kahwin dia dah tahu step by step macam mana nak buat screening dia ada HIV, tapi mungkin dia single lagi tapi dia just macam nak rest assured lah, okay aku memang tak ada HIV. So mungkin doktor boleh guide dia macam mana nak buat screening. Okay, untuk untuk apa tu, pasangan yang belum kahwin. So macam nak tahu kita ni ada HIV, pasal kita ada HIV. Sebab tu kalau, saya tak tahu lah, saya orang Johor kan. Kalau kat Johor tu, kalau nak kahwin tu, you wajib buat screening HIV lah. You tak boleh tipu benda tu. So, okay, you buat wajib buat screening HIV. Kat situ you dapat tahu you punya pasangan ada HIV ke tak ada. Okay, satu. Sebab kena tahu, okay saya beritahu ya, macam mana nak screening pattern. Screening, kita screening. So macam HIV, hepatitis B, hep C, okay. Sifilis ni semua daripada kita ambil darah, darah saja. Maksudnya daripada darah tu kita dapat tahu dia ni ada HIV ke, ada hepatitis B ke. Okay, kat mana boleh buat? Contoh you tak tahu nak buat kat mana, you boleh buat dekat pet lab, private lab luar boleh buat, tak ada masalah. Ataupun you pergi klinik kesihatan, klinik private klinik pun, mana-mana GP semua boleh buat sebenarnya. Ambil darah, dia akan hantar darah. Okay, satu cara macam ni nak tahu tu sebenarnya wajib juga. Kalau you rasa, eh betul tak pasangan aku, doktor rasa risau kan, minta dia buat, sama-sama buat, sama-sama kita tengok sama ada ni. Sebab yang paling 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 yang susah nak cure ni yang darah ni lah, yang macam saya cakap, hepatitis B, HIV, syphilis, benda ni memang kena screening. Better you screening. Okay, satu. Nombor dua, yang macam gonorrhea, chlamydia ni semua, kita ambil swab test. Maksudnya swab kat bawah, vagina swab. Kat faraj tu kita ambil swab. Tapi kalau ada simptom lah, kalau tak ada simptom, you ambil pun takkan dapat finding. Susah nak dapat finding. So the best one memang chlamydia, gonorrhea ni, dia ambil pakai swab. So baru dapat tahu. Darah takkan dapat, susah nak dapat tahu daripada darah. That's the beza dia sebenarnya. And then you know yourself, sama ada you buat multi sexual partner ke tak sebenarnya. Kalau you rasa you buat multi sexual partner, better you treat. Tengok, ada tak gonorrhea dalam badan aku sebenarnya, ambil swab. Kalau ada, betul lah you treat lah, minta ambil rawatan antibiotik. After 6 month, tengok balik semula, ada lagi tak? Okay, tak ada, free. Alhamdulillah, gonorrhea settle. Masalah kesuburan tu benda lain. Okay, sebab kita at least you dah settle, and then kita boleh go pada pregnancy punya outcome pula lepas tu. Okay? Okay. Jadi seterusnya daripada ada viewer kita lah, seorang lelaki 20-an, dia buat medical check-up di klinik untuk perkahwinan. Result dia keluar dan dia disahkan positif. Jadi apa dia perlu buat sedangkan dia tak ada simptom. Jadi mungkin doktor boleh lead lah bagaimana guidance dia boleh buat lepas ni. Treatment-treatment yang kena follow up. Okay. So kalau kalau ikut macam saya cakap tadi, HIV dia takkan dapat simptom awal. You duduk sihat, boleh minum, boleh makan. Dia tak tahu punya ada HIV sebenarnya. Tapi kalau tahu you buat multi sexual partner, you dah kena risau kat situ sebenarnya, satu. Nombor dua, apa yang you kena buat? Selalu yang kita buat dekat klinik kesihatan, GP, semua is kita panggil rapid test saja. Kita ambil test dekat ujung jari, tengok ada positif ke tak. Kalau yang nak buat perkahwinan tu, kebanyakan kita buat rapid test. So bila dah positif, apa yang kita buat is a confirmatory test. Maksudnya kita kena confirm kita ada immune assay, maksudnya kena confirm betul tak you ada HIV by antibody. Memang ada tak HIV dalam badan you sendiri? Okay, bila ada, baru kita akan guide you A sampai Z apa yang nak kena buat. First step adalah counselling part. Apa yang kena buat dalam counselling? Kita akan cerita dari segi macam mana nak manage you, satu. Macam mana, apa yang boleh berlaku kat badan you dari segi disease. Okay, nombor dua, macam mana you nak contact kita. Nombor tiga, kalau you nak kahwin, apa yang kena buat? Apa yang kita akan guide you? Bukan kata tak boleh kahwin, boleh. And then macam mana you nak mengandung? Kat situ kita akan ajar. First, counselling part. Nombor dua, kita akan start apa? Kita akan bagi you nombor contact dekat klinik yang terdekat dengan you. Sebab apa? Supaya kita boleh follow up you dengan lebih rapat. Satu. Contoh kat Johor Bahru, kita ada dekat Pasir Gudang. Okay, kan? Dekat kita ada dekat area apa tu, dekat bandar. So tu tempat-tempat yang selalu kita akan buat follow up kat klinik kesihatan, and selalu di follow up oleh pakar saja sebenarnya. Patient-patient HIV ni sebenarnya dia akan pakar, akan tengok dia indirectly.
Nombor dua, apa yang lagi kita akan buat? Kita akan start rawatan terus, rawatan untuk HIV. So you jangan delaykan start rawatan sebab so apa, lagi awal you start, lagi kurang komplikasi yang akan datang berlaku kat you sebenarnya. Dan rawatan tu apa? You start hari kena makan ubat. Sampai kita kata you dapat undetectable level pun you still kena makan ubat juga sebenarnya. Okay? So nombor dua. Nombor tiga, bila you nak kahwin, you kena inform you punya partner jugalah supaya you boleh buat safe sex. Untuk elakkan you punya partner pun kena. Sebab kita ada cara macam mana kita nak handle and then to get you pregnant sebenarnya. Bukan kata you tak boleh pregnant, tapi ada kriteria dia macam mana you nak pregnant sebenarnya. Okay? Maksudnya that's a way untuk management. And you punya rahsia semua, kita is a private and confidential. Kita akan cerita dekat Elo, kat dalam Facebook ke, WhatsApp ke semua pasal you punya punya rahsia you HIV. And then you tak ada tag nama pun, tak ada pakai gelang, tak ada pakai pun sebenarnya. Sebab apa? Kita tak nak elakkan stigma masyarakat terhadap you. Supaya you ada self confidence sebenarnya. Bila you pakai gelang, tag semua orang risau, semua tak nak dekat dengan you. Okay? Dan kita risau. Sebenarnya, you punya rahsia simpan. Even though, counter pun tak tahu you ada HIV ke tak sebenarnya. Jadi jangan risaulah dari segi macam PDPA, memang kita cuba jaga rapilah untuk kita dah ada cukup banyak dah stigma buruk terhadap penyakit HIV, so kita tak nak tambah lagi lah, terutama dari sudut media medical professionals kan. So saya rasa ada satu audience kita yang ada suami yang menghidap HIV, jadi ini adalah salah satu mereka yang dah redo lama, setakat ni kami tak pernah lupa menggunakan kondom, cumanya baru ni terfikir nak ada zuriat. Jadi bagaimana cara pesakit HIV nak dapatkan zuriat sebenarnya, doktor? Alright, ni dia cerita pasal dia ada dua keadaan eh. Satu suami dia positif, ni cerita suami positif dulu eh. Kalau suami positif, so first of all memang kena get treatment. Antiviral drug tu wajib makan. Okay, sampai ke level dia punya viral load tu undetectable viral load. Okay. Satu, dia nak dapat zuriat ni, cerita dia nak dapat zuriat, macam dia nak dapat zuriat. The kriteria untuk dapat zuriat, kenapa? First is a undetectable viral load. Maksudnya dia punya dalam darah ni, dia punya HIV punya viral tu dah makin tak dapat detect langsung. Maksudnya kurang daripada 50. Okay, satu. Nombor dua, if dia nak get pregnant, pasangan dia ni pun kena makan antiviral drug juga. Maksudnya antiviral drug ni, kita panggil PrEP ni, PREP, HIV. Maksudnya kita bagi prophylactic antiviral drug untuk pasangan dia juga. Maksudnya dia akan makan sebelum bersama dengan sexual intercourse bersama dengan pasangan husband dia. Okay, satu, nombor dua. Nombor tiga. Yang teri dia lah yang tak ada HIV pun kena makan. Tak ada HIV pun kena makan untuk prophylactic, okay. So dia nak bersama ni, nak kira bersama, okay. And then untuk kurangkan risiko isteri dia kena HIV, memang kena pakai kondom lah. Contoh, and then dia bersama, contoh dia nak bersama pada fertile period, waktu window fertile period. Make sure wife dia pun undetectable, dan wife dia memang negatif lah. Husband dia mesti undetectable baru dia boleh buka kondom bersama. Faham tak? Untuk fertile window. Lepas fertile window, maksudnya ovulation window tu boleh. Tapi selepas ovulation window pakai balik kondom lah kalau nak bersama, sebab kita risau juga risiko, walaupun risiko dia almost zero sebenarnya, 1% saja risiko transmission kalau viral load dia undetectable. Okay? Oh, jadi masih ada possibility untuk tidak menggunakan kondom. Saya ingatkan memang sepanjang hidup memang kena guna kondom, so kena tengok boleh, level lah. Sekarang latest punya guideline dia benarkan kalau is a undetectable viral load kalau ke husband. Yang Asbah bercerita tau, Asbah bercerita. Let's say, ada alternatif lain yang kalau rasa risau sangat, wife nak kena tak nak kena, better you buat alternative treatment. Apa? IUI. Apa yang kita buat kat IUI? Kita buat sperm wash. Kita bersihkan dia punya air mani tu. So bila kita bersihkan air mani, risk untuk transmission tu terlalu rendah. Faham tak? Viral load tu pun mesti ada sikit, tapi tak ada dalam air mani sebenarnya. So dekat darah, kenapa waktu dia bersama tu, waktu kita bersama sexual intercourse tu kita kena dapat erosion, luka sikit dekat bagian dekat faraj semua, sebab tu dia akan transmission ikut darah tu. Sebab HIV macam boleh berlaku sebab bila bersama dia akan ada luka-luka sikit dekat dalam faraj, dekat dalam bagian cervix. Okay, so dia bukan dalam air mani,
So air mani, kalau IUI ni kita bersihkan air mani tu, sperm wash atau okay. Nombor dua, boleh buat IVF, di mana IVF tu kita kita collect dia punya sperm yang baik, satu satu sperm yang kita nak dan kita nyawakan dengan oocyte, benih wanita tu. So that, so selamat lagi dekat situ sebenarnya dari segi kualiti. So, kita ambil air mani, kita ambil sperm je, kita bukan masuk air mani dalam dalam rahim dia. So untuk isteri tu lagi selamat sebenarnya kalau guna IVF juga sebenarnya. Okay. So tapi sebelum buat tu, make sure isteri pun negatif lah. Tak ada HIV juga sebenarnya. Let's say isteri ada HIV. Isteri ada HIV eh. So husband tak ada HIV. Husband tak ada HIV lah. Macam mana nak get pregnant? Yang paling bagus adalah make sure wife tu memang undetectable viral load jugalah. Satu, maksudnya tak ada viral load dalam badan dia. Okay, husband dia boleh boleh besar bersama. First, macam mesti cakap dalam fertile window without condom. Tapi risau, mesti risau dalam hati. Eh, walaupun tak pakai kondom ni risau lah dalam hati, mesti kita rasa risau. Takut kita kena juga, walaupun kita kata risiko tu rendah, tapi still ada sikit risiko. Tapi memang rendah sangat lah. Okay, satu. So, the safe way adalah untuk husband tak kena tau. Untuk husband tak kena ni adalah IUI lah ataupun IVF. IUI atau IVF. Okay, saya rasa ada satu viewer kita yang cuba untuk dapatkan kepastian sebenarnya punca HIV tersebar ni daripada cecair atau darah sebenarnya. Sebab macam IVF ke, kita still tak tahu sebenarnya sperm tu akan bawa tak virus HIV tu. So mungkin ada kekeliruan di situ sedikit. Apa punca HIV tersebar? Punca utama adalah macam saya cakap tadi, is a sexual transmission disease, mana masa kita buat hubungan seks tu dekat bahagian sebab kita tak ada orang buat hubungan seks dalam keadaan slow and steady, tak semua agresif punya keadaan. So bila berlaku, so dekat tu akan berlaku luka dekat ujung-ujung, erosion dekat sikit-sikit luka dekat dekat bahagian surface kita punya kulit tu. Akan rasa kulit sikit luka sikit. Kat situ akan apa tu, HIV tu kan ikut vertical transmission, ikut darah masuk. Darah. Dia masuk ikut darah, bukan ikut air mani sebenarnya. Kat situ kita akan berlaku. Dia akan berlaku ikut darah, HIV. Ikut darah. Sebab dia, mungkin apa yang sperm tu sebagai carrier HIV ke, so bukanlah. Bukan. Bukan sperm yang carrier HIV, tapi darah yang dekat micro invasion dekat bahagian kemaluan lelaki tu, dekat bahagian mungkin ada luka sikit, dekat parang luka sikit, permukaan dia luka je, bukan luka banyak pun. Kat situ yang HIV boleh masuk sebenarnya, darah. Kalau itu ileo pun tak boleh. Kalau melainkan luka dekat dalam mulut, ada luka mulut, ileo, pasal ada HIV, tiba-tiba kena, itu mungkin boleh berlaku lah. At least ada luka, darah exposed, luka memang kena, dalam boleh berlaku sebenarnya. Okay. Jadi IUI dengan IVF adalah kaedah untuk dapatkan anak yang paling selamat lah untuk antara yang selamat. Paling selamat lah. Bagi saya jadi, paling selamat lah. Selamat. Tapi kalau dua-dua pasangan positif. Dia boleh, dua-dua pasangan positif, make sure dua-dua viral load undetectable. Baru dah mengandung. Maksudnya betul-betul kosong semua, baru mengandung. Sebab risiko untuk dia dapat MTCT, mother to child transmission, very low. Kalau dua-dua, about 1-3% saja. And then kalau nak bersalin nanti, baru kita discuss macam mana nak bersalin, normal ke, caesar ke, everything. So the latest guideline kata kalau viral load bawah 50, maksudnya boleh cuba normal lagi. Risk mesti ada about 5%, tapi kita still risau lagi sebenarnya. So kebanyakan kita kan caesar lah, kita bagi option kepada patient sebenarnya caesar. Caesar risiko untuk dapat ke baby rendah sangat sebenarnya. Saya rasa ada satu soalan terakhir daripada seorang wanita, iaitu salam Dr. Zahir, saya pernah dapat PID 3 tahun lepas. Bagaimana saya nak check sama ada saya masih boleh mengandung atau tidak? Mungkin dia risau fertility rate dia kan sebab dia dah ada medical history, mungkin doktor boleh advice lah dia punya next step. Okay, thank you Puan. Maksudnya, first is a pelvic inflammatory disease. Bila kita kata pelvic inflammatory disease ni, kita kena tahu punca ni disebabkan oleh apa, gonorrhea ke ataupun benda lain cause PID ni. Contoh macam sebelum ni dia pernah buat operation banyak kali ke, dapat tubuh ovarian abscess, ataupun dia pernah masukkan alat dalam rahim ke, kita panggil ICD tu, menyebabkan PID. Ataupun memang betul-betul disebabkan oleh sexual transmission disease, okay? So, kalau disebabkan oleh sexual transmission disease, make sure dia dah buat, dah go treatment sebelum ni, antibiotik dia dah makan,
antibiotik dah makan. And then apa yang kita akan buat? Kita akan buat scan, tengok nampak tak tube besar, hidrosalpingnya ada tak, tube cembat ke tak. And kita akan buat HSG, histosalpingogram, nak tengok sama ada tube tu boleh guna lagi ke tak. Sebab bila kata PID, apa yang kita risau adalah tube dia hidrosalpingnya ataupun tubo overhead abscess bengkak. Faham tak? Tu yang menyebabkan PID tu kita risau, ataupun tubo block. So kalau benda dua-dua block, memang dah susah untuk bersama secara normal ataupun susah untuk buat IUI. Kalau dua-dua blok memang totally IVF sebenarnya. Okay. Alright, terima kasih. Masih boleh mengandung lagi, jangan risau. Bukan kata tak boleh mengandung. Jangan fikir tak boleh mengandung. Boleh mengandung, jangan risau. Sebab sebelum you mengandung, apa yang kita akan selalu buat sebelum you buat IVF ke IUI, kita akan buat screening. Hepatitis B, HIV, Hep C dengan syphilis. Kita akan ambil darah sebenarnya. Sebab kita tak nak baby je dapat. Faham tak? Walaupun kita tahu, tak tahulah, tapi sebelum buat IVF ataupun IUI, memang kita punya standard of procedure memang wajib ambil darah sebenarnya. Tengok sama ada you ada HIV, hepatitis B ataupun Hep C sebenarnya. Kat situ kita buat. Okay, terima kasih Dr. Zarif di atas penerangan yang sangat komprehensif berkenaan dengan gonorrhea, chlamydia, HIV, syphilis. So saya rasa memang sangat compact lah sesi live kita pada hari ini. Dan saya rasa inilah yang kita nak dapatkan guidance lah daripada pakar perubatan sendiri untuk mengetahui apa next step. Okay, saya pernah ada hubungan seksual dengan multiple partners. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya tak tahu saya ada HIV ke tak. Jadi itulah yang first kali adalah untuk buat screening. So daripada situ barulah doktor boleh guide sama ada awak ni kena teruskan treatment ke, ada any advice for future plan untuk kahwin apa semua. Jadi doktor dalam bidang ni agak lama. Jadi apa pandangan doktor tentang pesakit yang datang untuk cuba dapatkan anak dan mereka pernah ada history berkenaan dengan STD ni? Jadi adakah mereka memang dah orang kata berubah, memang menyesal, and then diorang cuba untuk fix diorang punya future lah. Jadi mungkin doktor boleh share sikit lah pengalaman doktor. First sebagai seorang doktor, you tak boleh buat assume ataupun satu judgement ke atas mereka. Word judgement tu, you bukannya Tuhan ataupun ustaz untuk kata totally salah pun, you memang masuk neraka. Tak boleh. You kena encourage them. Maksudnya you kena support them. Support ni paling penting sebenarnya. Okay puan sebenarnya alhamdulillah, at least puan, maksudnya you bagi motivation support sebab dia orang down. Patient-patient yang ada HIV, patient STD ni, dia orang totally down. Dia orang ada psychiatric punya illness yang depression. Sebab dia rasa diri dia orang tak guna, dia orang rasa macam menyesal, dia rasa dia orang nak bertaubat tapi dia orang tak tahu yang macam mana cara yang terbaik. Aku ni dah rosak. Sebab tu dia makin bila ada yang down ni, if you tak guide dia betul-betul, dia akan lagi rosak lagi. Sebab apa? Aku nak rosak orang lain jugalah. Faham tak? That the idea. Sebab tu as a doctor, you tak boleh judge dia orang kata, kau masuk neraka terus. Tak boleh. Faham tak? Sebenarnya salah satu konsep. Maksud support and motivation is important sangat. And then untuk yang nak mengandung, okay, you kena guide A sampai Z. Okay puan bukan tak boleh mengandung, boleh. Tapi ada cara. Maksudnya, and then nak bersama, boleh tak? Tak bukan salah tak boleh bersama. Isn't it? Secara natural, tapi tak boleh buat mati sexual partner. Kena pakai kondom. Bila keadaan yang tak boleh pakai kondom, macam mana keadaan kalau you nak, apa yang nak kurangkan risiko lagi untuk you tak kena HIV. So kena pakai makan ubat sebelum sama. So this is cara yang you kena buat as a doctor. Memang saya jumpa memang banyak ada yang cakap, saya nak anak, tapi macam mana nak dapat anak. Bila dia mengandung, you kena follow up dia daripada dia awal mengandung sampai nak bersalin. Satu, kenapa bila you mengandung, apa berlaku kat badan you? Emosi you tak stabil, you rasa senang sedih, rasa macam takut orang fikir, takut anak cacat, takut anak semua benda you, dia akan rasa. Sebab tu as a doctor you kena, apa yang kena buat? Kena memang follow up, kena cerita, detail scan, bagi moral support kat dia orang ni sebenarnya. Okay, satu, bila nak bersalin, you decide untuk dia orang bersalin secara normal ataupun operate untuk kurangkan risiko, and dia tak boleh breastfeeding. So macam mana dia kena prepare untuk ibu susu ke ataupun kita bagi milk formula ke. So kita ada program kita memang ada kita punya atau cara kita punya flow chart macam mana nak manage patient-patient yang ada HIV especially. Sebenarnya kalau cerita HIV ni, Alina besar Alina sebenarnya. Dia bukan kecil sangat sebenarnya. So Alina bagi sexual transmission disease tu, Dia terlalu general. And then kalau HIV lagi besar, fokus HIV je. Kenapa saya fokus pada HIV? Sebab HIV ni paling serius. Compare dengan gonorrhea, compare dengan syphilis, compare dengan chlamydia,
tu treatable, boleh dirawat. HIV ni very serious sebenarnya. Okay? So, saya suka bila doktor kau mengatakan berkenaan dengan macam gonorrhea, dia tertumpu pada satu organ manusia saja kan, ataupun mungkin bahagian tu je. Tapi kalau satu badan kita lumpuh, benteng pertahanan imuniti kita lemah, memang memang susahlah, susahlah untuk ibu, untuk kita, untuk masyarakat nak menerima pun memang agak susahlah. Jadi kita faham sentimen masyarakat, tapi kita at the same time kena educate untuk bagi tahu cara-cara macam tadilah, cara transmission, apa moral-moral support yang kita kena bagi kat mereka, sebab mereka yang datang kepada doktor semuanya memang dah menyesal, semuanya memang they suffered enough lah with the disease kan. So it shouldn't macam lagi judge them based on their past. Betul. So first thing is macam pergi screening test dulu, ambil je dulu and then get your thoughts out macam okay tak ada, okay I dapat positif macam tu lah. Betul. So sebab kalau macam gonorrhea tu semua swab test lah. Dia akan, you akan datang bila ada simptom je. Gonorrhea dia ni you akan datang jumpa doktor bila simptom je. Tak ada simptom, you takkan datang. So you tak tahu. So benda tu kat area situ saja. Tak risau sangat sebenarnya. Bila tak mengandung, you risau, kenapa? Mungkin sebabkan gonorrhea tu yang kita risau itu. Tapi kalau HIV ni, dia lain. Dia lain. Dia punya stigma lain. Dia punya penerimaan dalam badan you lain. You punya pemikiran lain, you down macam mana, you rasa macam hidup tak guna langsung sekarang ni. You nak bertaubat, entah sama ada Allah terima ke tak taubat you. You rasa macam, betul ke ni ujian untuk saya ke tak. Sebab tu bila patient HIV datang kat you, first of all, you don't judge them. Jangan marah dia, jangan cerita pasal agama. It's not, bukan kata kita tak cerita pasal agama, tak. You tak tahu macam mana dia bertaubat, you tak tahu macam mana dia nak minta dengan Allah. Sebab kita bukannya, sebab kalau you kena faham, kalau ikut ni orang yang bertaubat ni lagi bagus daripada orang yang tak pernah bertaubat sebenarnya. Kalau kena faham, maksudnya dari segi darjat dia sebenarnya. Sebab tu as a doctor you tak boleh terus, kau ni berdosa lah. Tu saya memang pantang lah kalau dengar saya punya junior cakap, and saya kata, kau bukannya Tuhan nak cerita benda ni sebenarnya. Kat situ lah. Kesian dia orang, kena support. Memang kena ada group support yang bagus. Sebab kat Malaysia kita ada group support yang, dekat KL paling banyak group support yang kita ada. Kalau dalam slide saya, nanti saya share dengan Alina. Alina boleh share dekat dalam public, sebab maksudnya ada yang group support macam PT, ping apa eh? Apa eh? PT tu ping apa benda eh? This is a group, ping foundation tau. The group yang group yang NGO yang support untuk counselling. Ada gang, maksudnya dia cerita pasal dia punya pengalaman, macam mana cara hidup dia orang. Sebenarnya bagus, it's a good support sebenarnya. Dia pun tak akan cerita nama you kat public pun sebenarnya. Kat situ dia dapat rasa you diterima oleh masyarakat sebenarnya. Okay, dia takkan merebak melalui sentuhan ataupun droplet, jangan risau HIV. Sebab dia ikut darah sebenarnya. Okay, jadi kepada semua penonton Dr. Mami and Baby, sekiranya anda kenal seseorang atau anda sendiri ada pesakit HIV atau any penyakit kelamin, boleh inbox DM kami di Dr. Mami and Baby. Dan sekiranya anda di Johor Bahru, boleh terus kunjungi Metro IVF, boleh jumpa dengan Dr. Zarif sendiri untuk dapatkan konsultan lah mengenai mungkin ada kerisauan berkenaan dengan masalah kesihatan, terutamanya kesihatan dalaman lah, iaitu bahagian-bahagian sulit ni lah kan. Kadang-kadang kita takut nak cerita and benda tu agak tabu lah. Macam saya pun, kalau saya ingat lah upbringing saya, mak saya pun memang tak suka sharing-sharing benda-benda macam ni kan. Jadi kita nak break the tabu lah, kita nak cerita kalau kita ada masalah, so that makin cepat kita cerita, makin cepat kita dapat rawatan yang betul. So kalau dekat JB, kita selalu collaboration dengan infection disease. Kalau you nak partner, kita akan collaboration dengan, kita ada infection disease specialist. Di mana dia kata, okay doktor, boleh pregnant tak? Boleh dah pregnant. Okay, kita orang go pregnancy. Maksudnya kita akan tanya dia orang balik semula, pendapat dia orang dulu. Sebab apa? Dia akan follow up dengan patient sendiri. So that's the way of management. Maksudnya kita akan tanya dia, patient ni ada klinik, dia orang punya follow up, infection disease punya specialist. Kita akan update, hello doktor, boleh pregnant tak patient ni? Boleh, kau boleh carry on Zarek. Okay, carry on. So maksudnya kat situ kita akan manage dia punya pregnancy. So at the same time kita is a combined care dengan dia dan kita. So maksudnya dua-dua, kita nak mak sehat, anak sehat. Tu our aim. In pregnancy kita nak mak sehat, anak sehat juga sebenarnya. Mak mental sehat, anak mental sehat juga sebenarnya. Kat situ kita risau. Sebab benda tu kena, bukannya one man show lah dalam treatment of HIV patient ni, bukan one man show. So maksudnya kita akan collaboration dengan others people juga. Okay.
Okay. Dah almost satu jam sesi kita hari ni. Memang penyakit kelamin, STD, HIV ni memang topik yang besar. Satu jam pun sebenarnya tak cukup untuk doktor cover the whole thing. But insyaAllah in the future kita akan cuba dah ajakkan lagi sesi-sesi seperti inilah. Jadi sebelum saya tamatkan sesi pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Zarif Hussein. Dan saya takkan berdetan untuk mengejemput lagi Dr. Zarif untuk bagi sharing berkenaan dengan Dr. Mummy and Baby. And Mummies, please share the words around. Kita tak tahu siapa yang ada masalah ni. Mungkin dia terlalu malu untuk cari ke. Jadi share the words around. And again, terima kasih Dr. Zarif kerana bersama dengan kami. Alright, thank you Alina. Thank you so much again. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.